Oke, sahabat-sahabat YouTuber, sekarang kita akan melakukan pemasangan bagian-bagian cylinder head atau block deksel ya, atau deksel ini namanya. Kalau saya menyebutnya, kalau di sini sering disebut deksel ya, deksel motor Jupiter MX. Langsung saja kita pasang bagian-bagiannya. Oke, untuk kawan-kawan, untuk bagian dalam sini ya, bagian sebelum per payung klep itu ada ringnya. Nah, ini ya, ada ringnya. Nah, itu yang satu sudah saya pasang ya. Yang satu, dua, tiga ini belum saya pasang. Ini saya pasang ya. Untuk kawan-kawan, jangan lupa dipasang ringnya ya. Ini seperti ini. Nah, pasang ya. Oke, untuk kawan-kawan yang sudah menonton, yang sudah subscribe, like, komennya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, seperti ini. Setelah sudah terpasang semua ya, sudah terpasang semua, baru kita pasang pernya. Sebelum kita pasang pernya, di bagian payung klep yang mau dipasang per klep dan kancing per klep, itu untuk payung klepnya yang bawah diganjel ya, diganjel. Ganjel apa saja lah bisa ya. Kalau saya bungkakan kayak gini, mur ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita ganjel ya. Nah, seperti ini. Baru kita pasang pernya. Setelah kita pasang pernya, kita siapkan untuk ini rumah sepinya, sepi kancing payung klepnya ya. Ini saya menyebutnya seperti itu lah, lebih mudahnya lah ya. Untuk menekan kancing klepnya ini, saya menggunakan alat sederhana saja, cukup kunci T14 sama kain ya, kain yang agak, jangan yang lembut ya, yang agak keras. Nah, kita kencangkan seperti ini, baru kita tekan ya. Kita tekan, posisikan lurus ya. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah ya untuk cara pemasangan kancing payung klepnya. Nah, kita geser yang sebelahnya. Kita geser sebelahnya. Tetap sama ya. Kita tetap ganjel sama. Jadi untuk kawan-kawan seperti itu, bisa diikuti langkah-langkah bengkel simpang 3. Caranya seperti itu, yang sangat mudah, simple. Jadi seperti ini ya, jadi seperti ini guys. Nah, ini sudah selesai semua kan, sangat mudah. Oke, untuk langkah kedua, kita pasang as klepnya ya. Kita pasang as klepnya. Nah, seperti ini.
Terus lanjut kita pasang pianonya. Kita pasang piano. Oke, kita ini pasang untuk penahan asklep dan pen pianonya ya. Nah, kita pasangkan seperti ini dulu. Nah, ini ya, kita pasang. Oke, untuk kawan-kawan jangan sampai lupa ini untuk penahannya ini. Nah, jadi seperti ini ya untuk kawan-kawan, untuk pemasangannya. Nah, lebih mudahnya seperti ini ya. Oke, sangat mudah untuk pemasangan silinder head motor Jupiter MX. Semoga bermanfaat tutorial ini.